Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Putiro TV. Ini saya di lahan melon yang berumur 17 hari. Ini pemupukan susulan yang ketiga. Dan ini batang dan daunnya. Alhamdulillah ini segar. Nah, pupusnya juga segar. Jadi pemupukan susulan selain pupuk dasar ini sangat penting. Jadi saya pupuk 5 hari atau 6 hari sekali karena untuk merangsang pertumbuhan pada fase generatif. Dan saya menggunakan pupuk NPK 1616 dan KNO3 merah. Saya campur dengan Ultradap karena untuk merangsang batang dan akar. Nah, ini sebelum muncul bunga. Jadi ini sudah mulai muncul bunga. Setelah ini nanti kita masukkan pupuk susulan yang berbentuk padat. Nah, kita masukkan ke lubang ini atau kita lubangi. Kalau bahasa Jawanya ini kita gejek. Nah, nanti kita masukkan pupuk. Saya menggunakan pupuk subsidi yaitu Ponska persubsidi, saya campur dengan grower. Nah, ini selang pengocoran selang 3 hari nanti kita masukkan ke pupuk padat atau utuh ke lubang ini. Nah, jadi ini tahan lama, jadi untuk tanaman bisa menyerap sedikit-sedikit untuk merangsang pertumbuhan sampai buah. Dan ini jenis Amanda. Jadi untuk bedengan kita airi seperti ini, nanti setelah selesai pengocoran pupuk, air ini jangan sampai menggenang, harus kita buang. Dan pengairannya harus lancar, karena kalau musim hujan jangan sampai menggenang. Dan ini cadangan untuk air untuk semprot. Jadi air bersih atau dari air sumur. Nah, ini saya menanam di lahan sawah. Nah, sebelah ini ada sawah. Jadi seperti ini. Selain untuk pemupukan, penyemprotan tetap dilakukan, dan gulma-gulma seperti ini kita bersihkan. Penyemprotan rutin fungisida dan perangsang. Saya menggunakan pamor dan metalik untuk pupuk daun. Dan ini pengocorannya seperti ini. Ini pengocoran pupuk secara manual. Nah, jadi sudah ada takarannya. Setelah itu, setelah dipupuk, batangnya kita siram air. Jadi untuk pupuk jangan sampai terkena daun. Setelah ini nanti kita lihat perkembangannya sambil kita tetap semprot dengan perangsang tumbuh, pupuk kalium dan kalsium. Setelah itu nanti sampai muncul bunga dan buah-buah kecil-kecil. Nanti kita review ke depannya. Dan ini tanaman 4.000 kurang lebih 4.000 pohon. Semoga ini bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.